kacangnya, pertama daun katuk, satu jagung, buah jagung, labu jepang, satu buah wortel. Saya sedikit menambahkan kacang tanah, bumbunya tomat, lombok kriting, serai, satu buah kencur, bawang merah, bawang putih, penyedap, garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Oke teman-teman semua, sebelumnya saya akan membersihkan dulu sayur atau daun katuk satu dari batangnya. Jadi kuning ini tanpa batang ya teman-teman, kita hanya butuh daunnya saja semua. Sambil kita menyiapkan daun katuknya, kita rebus dulu air secukupnya. Kita berikan air, kita menunggu air mendidih. Kita cetakin jagung dari batangnya supaya memudahkan kita rebus. Oke teman-teman, karena sudah cukup mendidih, sekarang suhunya kita turunkan ke 100 derajat cukup. Sementara menunggu bahan-bahan yang lainnya. Semua bahan-bahan tadi